Hi baby, welcome back to my YouTube channel. Jadi kembali lagi dengan kita Yola dan Via. Kita mau pergi ke Museum Moja yang ada di Kebayoran deh kayaknya. Jadi hari ini tuh hari Minggu, kita ambilnya itu tiketnya dari Traveloka. Harga normal itu 110.000-an deh kayaknya. Di Traveloka itu 110.000, lumayan. Ya karena kita bisa perginya hari Minggu, ya udah deh enggak apa-apa. Sekarang saatnya menuju Museum Moja. Ikutin terus ya. Sampai di Moja. Jadi ternyata di sini itu benar-benar di pondok indah banget, dan kayaknya makan dulu sebelum ke sini biar semangat mainnya ya. Karena di sini tempat makan itu jauh banget. Terpaksa tadi kita makan itu di. Dan untuk sekarang kita saatnya explore Moja. Yuk. Oke, di luar panas banget dan sekarang kita mau explore ke dalam. Gratis dipinjam dan tinggal lipat. Ini kan kebalikan ya? Ya.
juga pakai helm warna kuning. Oh iya. Nah, here. Mas kuning juga, Mas. Jadi kita pakai warna kuning aja. Aku kuning juga, Mas. Tadi aku sudah terhempas manja di situ. Semoga di dalam tidak lagi ya. Iya, jadi muter dari sini ke sini, rekan-rekan. Intinya jalan aja, Kak. Intinya jangan diseret, tapi ngelangkah. Melangkah? Iya, melangkah. Iya. Bentuk V dulu. Oke, bentuk V kayak gini. Iya, baru jalan. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Biasa ice skating sih, Kak. Sama kayak skating soalnya. Coba jalan ke sini, Kak. Jalan ke sini, Kak. I believe I can fly. Jadi guys, pastiin kalian itu pakai helm ya di sini. Jadi kalau jatuh itu akan lebih safety lah ya. Nah, serius ini kita lagi belajar. Eh, Via bisa. Via bisa. Oke, jadi Via di situ dia bisa melangkah dengan benar. Gua gak berani. Hai, sekarang kita udah agak bisa gitu loh, tapi bohong. Ternyata susah banget dan tadi ada yang jatuh gitu, makanya kita safety aja ya. Yang lain tuh mereka nggak pakai helm. Kalau menurut kita sih ya udah pakai aja lah ya biar aman. Soalnya kepalanya loh ada tadi anak kecil. Iya, makanya di sini agak bahaya. Jadi kalian hati-hati, jangan malu untuk nanya ke mas-mas yang ada di sini sama mbak-mbaknya, karena mereka baik-baik banget dan mau bantuin kita gitu. Aduh, aku lelah sekali. Jadi di sini itu ada berbagai macam spot yang kita bisa foto-foto di belakangnya. Salah satunya ini. Jadi kalian yang mau punya sayap di sini ada piece juga. Terus di situ ada kayak rainbow. Di situ juga ada layar-layar, terus itu udah jaga, pokoknya banyak deh latar-latarnya yang lucu-lucu. Nah, kalian bisa minta tolong sama mas-masnya, nah itu dia mas-mas yang baik. Thank you. Iya. Yeah. Take me to a place I'm calling for open.
talking fly.